selamat datang di lab rahasiaku. Jangan hanya duduk di gluteus maximus, kan? Apa? Bahasa Latin, bokong. Tepatnya, otot besar yang kau duduki. Sementara JD bekerja keras. Jangan lihat aku, saudaramu mohonku untuk ikut. Iya, itu benar. Latihan ini membakar kalori sebagai panas. Jadi keringatku mendinginkan tubuh. Dan helm serap otomatis menampung keringatku. Itu semacam percobaan menjijikan. Percobaan? Tidak, aku suka keringat. Dan itu benar-benar menjijikan. Seperti kata Pak Edison, jenius itu 1% inspirasi, 99% keringat. Dan aku punya sebotol penuh. Bleh, aku diracun. 5 km dalam 14 km per jam. Kalian sudah terlambat 7 detik. Maaf. Aku tidak hitung tambahan berat keringat. Sudah 17 menit sejak aku terima panggilan darurat dari Vincent dan Louis. Mereka ke Batu Ular Derik tapi tak bisa pulang. Kita punya 4 jam untuk menemukan mereka sebelum malam. Jangan cemas, Nikki. Aku punya aplikasi kompas. Ayo lihat peta kecilmu. Cocokkan arah peta dengan kompasku untuk menuju Batu Ular Derik. Kita di sini. Jadi, kita ke sana. Kawan! Saatnya berpikir. Aku potret penyelamatan ini dan kirim ke situs lab rahasia. Tidak bagus. Dengan begitu, makin banyak yang unduh, banyak yang tweet, dan banyak yang suka. Senyum. Ya, ya, ya. Ya, oh ya, itu bagus. Bergegas. Tentu, baterainya sudah habis juga. Apa? Tenang, aku baru unduh aplikasi kompas lain. Ups, baterai habis. Lihat ulahmu, Jedi. Vincent dan Louis tersesat dan perlu kompas untuk mencarinya. Hei, aku tahu. Lab rahasia punya semua yang diperlukan ilmuwan. Ada kompas di sana. Ada di ruang suplai. Mungkin Pak Edison tahu. Funbot, aktifkan Alpha. Ya, menyalakan sequence proyeksi Edison dalam dry, dry, end. Hai, Pak Edison. Ada yang bisa kubantu, calon-calon jeniusku? Kau punya kompas? Ini dia, Angie. Jangka kompas ini sangat berguna saat aku merancang bohlam pertama. Bukan kompas yang itu, Pak Edison. Tapi yang magnetis. Iya. Aku punya di... Tunggu. Funbot meminjamnya untuk melayarkan perahu di bak mandi. Ya, itu pelayaran yang hebat. Tapi tenggelam, termasuk kompasmu. Bagaimana kalau aku buat yang baru? Aku perlu magnet dan panah logam seperti di jam ini. Tampaknya ada masalah saat perakitan ya. Tapi ini bukti pepatah tua, waktu berlalu. Benar, waktu adalah modal yang dimiliki tiap manusia dan hal yang tidak bisa dibuang atau dihilangkan. Soal membuang waktu, hanya ada 3 jam 37 menit untuk menemukan temanku sebelum malam. Apa kita memang perlu kompas? Indra penunjuk arahku hebat. Kemana arah kompas kita, penunjuk arah? Kompas? Aku tidak perlu kompas apapun. Kapten, kita menemukan Amerika. Ingatkan aku untuk menggantikanmu dengan GPS, Fabio. Setelah dipikir-pikir, punya kompas itu ide yang bagus. Kita bisa membuatnya. Aku mau. Mulai dari mana? Ya, aku tahu kalau kompas diciptakan di Tiongkok. Temanku Chang orang Tionghoa. Mungkin dia bisa bantu. Hei, Chang. Ni hao, kawan lab rahasia. Mau lihat temuan hebatku?
sarung tangan DJ Nirkabel. Hebat untuk membuat mask up kungfu. Oh iya, musiknya bagus. Apa? Aku tak perlu musik. Chang, apa yang kau tahu tentang kompas? Yang pertama dibuat dari lodestone, batu alami yang terbuat dari magnetit yang magnetis dan menarik besi. Wah, bayangkan rasanya menemukan batu magnetis pertama. Semoga beruntung. Sai Jin, ada lodestone di sekitar sini, Von Bolt? Nine, itu masuk ke pembuangan. Kita harus membuat jarum kompas magnetis agar menunjuk utara. Mengapa sifat magnetis membuat jarum kompas menunjuk utara? Jarum itu sejajar dengan medan magnet bumi. Aku tahu bumi punya medan magnet. Dan itu karena logam cair beredar dalam tanah dan menghasilkan arus listrik yang membungkus bumi. Luar biasa kan? Hei, ayo kita lihat lewat jendela realitas maya. Aku akan menekan saklar dengan kesenangan maya. Medan magnet bumi segera datang. Bung, ini gelombang magnet yang keren. Wow, wah, papan selancarku berpikir sendiri. Bukan pikiran, Ken. Medan magnet. Semua magnet punya. Dan di realitas maya, kita bisa melihatnya. Dan karena bumi seperti magnet raksasa dengan kutub utara dan selatan, bumi juga punya medan magnet. Kompas menunjuk ke utara karena medan magnetnya sejajar dengan medan magnet bumi. Seperti penunjuk cuaca sejajar dengan angin. Wow! Pasti ini kutub utara. Bung, ada dua kutub utara. Satu di puncak bumi, yaitu utara sejati, dan satu di puncak medan magnet bumi, yaitu utara magnetis. Berarti kita harus lakukan penyesuaian saat mencari batu ular derik agar tidak tersesat. Benar, Ken? Von Bolt, tunjukkan cara buat kompas. Kita perlu magnet batang, satu sumbat, jarum jahit, botol air, sepasang gunting, dan spidol. Pertama, buat jarumnya magnetis. Akan kugosokkan magnet dari ujung ke ujung, 20 kali atau lebih. Dan ingat, selalu angkat magnetnya tiap kali. Jangan menggosoknya maju mundur. Mengapa harus ke arah yang sama? Semesta kita tersusun dari triliunan atom yang berputar dengan kutub utara dan selatan seperti bumi yang berputar. Pada objek yang tak magnetis, atom menunjuk ke semua arah. Tapi kalau kau menggosokkan magnet di logam dengan satu arah, dan sejajar dengan ujung utara, semua ke arah yang sama. Ini yang membuatnya magnetis. Lalu, potong sumbat seukuran koin. Dan masukkan jarum magnetisnya. Oke, jarum, tunjukkan utara. Mengapa tidak bergerak? Friksi, resistensi pada gerakan saat dua benda saling digosokkan. Friksi meja ini terlalu besar, sumbat tak bisa berputar. Makanya kita perlu air, friksinya sangat kecil. Apa bisa pakai keringat? Pakai saja airnya. Kita membuat kompas, menunjuk ke utara. Tunggu, ada yang salah. Arahnya ke bokong Von Bolt. Ralat Gluteus Maximus. Pasti giroskop elektromagnetis yang kupasang di posterior Von Bolt agar dia tetap tegak. Tentu, kompas sulit bekerja dekat medan magnet kuat. Dengan senang hati kumatikan giroku dan... Hantaman hebat, Bung! Dengan senang hati... Sekarang menunjuk ke utara. Dan tersisa 2 jam 35 menit untuk temukan temanku. Utara ke arah sana. Aku sejajarkan penanda kompasku ke utara. Batu ular deriknya di sana. Oh, Niki.
bagaimana kalian tahu? Dengan sains. Kalian pasti sangat haus. Ini, minumlah. Jangan, stop. Itu keringat. Kau sedang apa, Ken? Itu air. Tapi helmmu keringatnya. Yang kau minum itu cuma air. Kena kau, Boom. Ayo semua, mari berfoto untuk situs kita. Oh ya, 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 ya. Ini pasti viral. Kawan, baterai-ku habis. Jangan pergi, masih ada episode berikutnya. Aku merindukan rumah lamamu, Nek. Ada banyak kenangan indah di sini. Oh iya, seperti saat kau meluncurkan roket dari loteng. Benar, aku suka belajar peluncuran roket dengan jendela terbuka. Wah, apa itu? Penghemat waktu terbaruku, namanya bot kotak. Ini, hati-hati dengan pemicunya. Kau aib bagi kaum robot. Nonaktifkan dirimu segera. Hahaha, ya, kabur saja sana. Jangan takut, Nenek. Von Bolt akan bereskan kotakmu. Terima kasih, Von Bolt. Kami bisa sendiri. Terlalu tertutup. Kalung yang indah sekali, Nenek. Dapat dari mana? Dari pemuda yang baik minggu lalu. Dia membeli rumahku dengan ini. Katanya kalung ini sangat bernilai. Terbuat dari berlian, rubi, dan safir berharga. Nenek, kau tidak. Dia berjanji nilainya 5 kali lipat harga rumahku. Luar biasa, kan? Oh, tidak. Aku mencium penipuan. Mungkin itu bau hidrogen sulfida yang kupakai. Memang bau. Ken, benar. Kurasa Nenek Niki tertipu. Astaga, tidak. Dia orang yang baik. Nenek, kalau kalungnya palsu, kau tak punya uang untuk beli rumah baru. Kita harus segera cari tahu sebelum penjualan rumah ini selesai. Boleh pinjam kalungnya, Nek? Tentu, sayang. Tapi hati-hati, harganya $1 juta. Pasti ada cara untuk tahu kalung Nenek asli atau palsu. Untuk buktikan sesuatu, perhatikan sifatnya dan ujilah seperti yang kulakukan pada filamen bohlam. Benar, siapa yang tahu tentang batu mulia? Angkat tangan. Hei, Sela, suka busana. Mungkin dia bisa bantu. Bonjour, mes amis. Kalian suka anting zamrud menyala dalam gelapku? Benar-benar luar biasa. Aku juga mau punya. Pasti cocok dengan celana dalamku yang berpendar. Van Gogh, kami tidak perlu melihatnya. Sila, kami harus tahu apa kalung batu mulia ini asli sebelum Nenek kehilangan rumahnya. Lala, aku suka batu mulia. Mineral favoritku karena sangat indah. Batu mulia itu mineral. Jadi, saat ibuku bilang, pastikan kau makan cukup mineral. Maksudnya itu... Kurasa aku perlu susu lagi, Bu. Semua mineral bisa dimakan. Ada masalah. Batu mulia palsu juga mineral, kan? Iya, tapi tak ada yang sama indahnya. Dan selain dipakai untuk perhiasan, batu mulia dipakai di industri. Seperti bor lapis intan yang bisa memotong apapun. Beberapa mineral melimpah dan murah seperti kristal garam. Oatmeal ini perlu garam lagi, Bu. Terima kasih. Ada lebih dari 3.000 jenis mineral di dunia. Benar, aku menguji banyak di antaranya saat mau menyalakan filamen bohlamku. Sudah malam di Paris. Bonne nuit, kawan. Pak Edison, bagaimana cara uji keaslian kalung ini? Kalian akan temukan informasinya di realitas maya. Von Bolt? Ya, aku siap seperti hamster gesit, Herr Edison. Di mana kita?
seperti tambang. Tahu kan, tempat menggali batu untuk mencari mineral. Karena batu itu campuran mineral berbeda. Pakaianmu tidak mirip penambang. Tidak, aku bukan penambang. Aku agen untuk satu-satunya band rock di dunia. Hei, Bung, ada ribuan band rock. Ya, tapi hanya satu yang terbuat dari batu. Ini dia, penggemar rock, ruby, dan mineral. Pada gitar, ada ruby. Pada bass, kecubung. Dan pada keyboard, badar emas. Ayo naik ke bus tour. Kita ikuti tur mineral ajaib. Itu batu cair atau magma, tempat batu lahir. Dan ada tiga macam batu, beku, sedimen, dan metamorf. Saat batu cair mendingin, dia mengeras jadi batu beku. Tapi cara pendinginannya sangat menentukan. Saat batu cair mendingin perlahan, di bawah permukaan bumi, terbentuk kristal besar, seperti granit ini. Saat batu cair mencapai permukaan, namanya lahar. Lahar mendingin lebih cepat dan membentuk batu berkristal kecil, seperti obsidian, kaca hitam alami. Uh-oh. Bukankah biasanya tabuhan drum berarti hal penting akan terjadi? Oh, ini tidak hanya penting. Hadirin sekalian, ku persembahkan letusan vulkanis. Berpeganglah penonton, aksi kedua akan dimulai. Jenis batu kedua disebut sedimen. Sedimen itu yang mengendap ke dasar cairan, kan? Tepat sekali. Dan batu sedimen seperti batu pasir terbuat dari mineral seperti pasir padat dan kuarsa. Inilah piramida Agung Giza, terbuat dari batu sedimen lain. Batu kapur, terbentuk dari kerangka mikroorganisme laut dan karang. Wah. Tapi tunggu, ada satu aksi lagi. Keren. Ini dia, kecubung. Jenis batu ketiga disebut metamorf. Batu yang sudah berubah bentuk. Kau memang penggemar sejati. Batu metamorf terbentuk saat suhu dan tekanan tinggi mengubah batu menjadi mineral baru. Tentu, perubahan ini perlu jutaan tahun. Jadi, kalian mau sewa untuk pesta dansa, ulang tahun, atau bar mitzvah? Maaf, kami tak kemari untuk menyewa band. Kami cari cara membuktikan keaslian kalung nenekku sebelum rumahnya hilang. Kalau begitu, para batu harus segera berguling. Wah, dengan lebih dari 3.000 jenis mineral, bagaimana kita tahu mana yang asli dan palsu? Tentu saja dengan sifatnya. Pak, apa kau tahu cara membedakan mineral? Tentu saja. Aku Friedrich Morse, ahli mineralogi. Tiap mineral punya sifat khusus yang bisa dibedakan. Warna, kilau, cara mineral memantulkan cahaya. Garis dibuat dengan menggosokkan mineral ke permukaan keras. Dan belahan, kecenderungan beberapa mineral untuk pecah dengan cara tertentu. Tapi uji favoritku adalah tingkat kekerasan diukur dengan menggores mineral seperti kuku jariku menggores talak ini. Mineral yang paling halus dan intan yang terkeras dan hanya bisa digores oleh intan lain. Informasinya luar biasa, Pak Mos. Tapi apa kami harus uji semuanya untuk tahu apa batu mulia ini asli? Tidak, tidak perlu menguji semua. Uji kekerasannya. Aku buat skala kekerasan sederhana. Pada tahun 1822, masih digunakan sampai sekarang. Hanya diperlukan 9 mineral. Terima kasih, Pak Mos. Mungkin masih sempat menyelamatkan rumah nenek. Alat uji! Itu maya, jadi tidak nyata. Tapi Pak Mos bilang sederhana. Maksudku sederhana. Ayo buat alat uji sendiri. Aku pakai banyak mineral di percobaanku. Semuanya ada di laci mineralku. Yang mana saja, Angie? Gypsum, talc, kalsit, fluorit, apatit, ortoklas, kuarsa, topaz,
dan korundum. Plus kaca pembesar, paku, dan plat gores ubin keramik. Skala Mohs nilainya 1-10, yang terkeras itu 10, berlian. Ayo kita uji Ruby. Ruby nilainya 9 di skala Mohs. Kuarsa ini nilainya 7. Bahan yang lebih lunak tidak bisa menggores yang lebih keras. Kalau kuarsa itu menggores rubi nenek, berarti... Ini palsu. Mungkin itu kaca yang nilainya 5,5. Kita harus lapor polisi, segera. Kau ditangkap atas nama hukum. Dan atas nama sains. Kalung itu palsu, tapi polisi menangkap penipunya dan uangmu kembali. Rumahmu aman, Nenek. Aku bangga padamu, sayang. Kau dan temanmu sangat cerdas. Aku sangat berterima kasih pada JD karena sudah menciptakan alat penangkap pacar brilian ini. Alat penangkap pacar apa? Itu tukang pos, Nek. Aku tahu. Tampan kan? Permata asli.